আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশরাল মুসলিমিন রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বারফিরমান দি দালাম সূরাত আত-তালাক বাসানিয়া মুনিয়বুতকান তান্তাং পঞ্চিপ্তান লাঙ্গিত ইয়াং তুজু লাপিস দান বুমি ইয়াং তুজু লাপিস পোলা। কমুডান কথা আল্লাহ দালাম আয়াত তারসাবুত লি তালামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইং কাদির, bahwa diciptakannya langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis agar untuk memberikan ilmu kepada manusia bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa di dalam menciptakan jagat raya ini. Sehingga tujuan penciptaan langit dan bumi, penciptaan langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis adalah untuk kita umat manusia, agar kita belajar tentang ilmu Islam, belajar bagaimana Allah menciptakan jagat raya, dan ujung dari pencarian ilmu itu kita menjadi orang-orang yang nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut merupakan penghujung dari surat At-Talaq, yang mana itu hanya salah satu dari faedah yang terambil dari surat At-Talaq, sedangkan masih banyak faedah-faedah lain yang belum kita ambil dalam surat At-Talaq. Maka marilah kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sehingga hati kita menjadi hidup dan kita mendapatkan ilmu yang Allah telah turunkan di sebaik-baik kitab yang ada di permukaan bumi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.